siapa nama si pemotor? Ya. Ini gak akhir lagi kan? Koma mak. Oh, akhir tak jolok mati napa? Oh, 2015. Berarti kursi satu ni yang mati. Karena sekolahnya pertama, hanya tempat 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sendiri. Bisa nih? Lima tahun kalau kau? Dia pernah sekolah berapa? Baru 4 tahun. 2 tahun ini untuk katobah. Hasilnya sama selesuran. Ini berapa tua buting. Ini kecil mana mau masuk boleh. Ini harusnya dimacem-macem mau boleh banget. Terus minta ke kanan. Ini mana boleh? Iya. Mana iya. Tapi ini ke kanan ya siapa? Napa seberapa? Pak masuk sekolah? Iya, di sekolah. Mana dia nak kasih kebanting ke kanan apa lo? Dia kok macam jangan boleh banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen di mana pun anda berada, alhamdulillah pada Jumat berkah ini dari Atua Peduli Jurnalis Wajib kembali dipercaya oleh Donatur Sedekah Jumat menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada ananda para anak yatim piatu yang setidaknya hari ini beliau ananda ini bisa menuntut ilmu ke depannya. Nabi Tangi DC almarhum kedua orang tuanya jelas. Jangan biarkan mereka putus sekolah. Kita bantu banyak pecinta anak yatim di luar sana yang menginginkan keluarga di Ataka ini untuk menuntut ilmu kedepannya. Terima kasih banyak kepada segenap penyumbang yang ingin menyumbang langsung bisa juga ke sini. Silakan semakin banyak yang membantu sisi keluarga anak yatim di sini semakin bisa digunakan untuk menuntut ilmu kedepannya. Terima kasih banyak kepada segenap donatur, segenap jurnalis Wajo dan tim atau Bapak Peduli. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Diberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang baik, jauh dari mara bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting aku kan kekurangan botana, wajita, kata tapi dia semua. Terima kasih kepada jurnalis Wajo dan atau Bapak Peduli telah membantu perlengkapan sekolah di kami. Selama ini dia selalu membantu kami perlengkapan sekolah, baik uang atau barang, pokoknya banyak sekali bantuannya untuk kami. Semuanya selalu ada untuk kami. Terima kasih juga kepada seluruh donatur Atobah selalu mempercayakan adik kami untuk dikasih sumbangan. Semoga kedepannya selalu ada untuk kami dan semuanya diberikan keberkahan hidup. Belajar.